Persija Jakarta menghadapi Persis Solo dalam match kedua BRI Liga 1 2022 di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Berikut adalah prediksi dan line up, jadwal dan hasil pertandingan, serta klasemen sementara BRI Liga 1 2022. Berikut adalah hasil pertandingan BRI Liga 1 Sabtu 30 Juli 2022. Persib Bandung menyerah 1-3 dari tamunya Madura United. Arema FC menang 2-1 atas PSIS Semarang. Barito Putra menang 3-1 atas Borneo FC Samarinda. Berikut adalah klasemen sementara BRI Liga 1 2022. Madura United berada di puncak klasemen dengan 6 poin, PSM Makassar 6 poin, Persita Tangerang 3 poin, Borneo FC 3 poin, Dewa United 3 poin, Persikabo 3 poin, Bali United 3 poin, Arema FC 3 poin, Barito Putra 3 poin, Rans Nusantara 2 poin, Bayangkara FC 1 poin, PS Sleman 1 poin, PS Semarang 1 poin, Persib Bandung 1 poin. Berikut adalah prediksi dan line up dari kedua tim. Berikut adalah jadwal pertandingan pekan kedua BRI Liga 1 hari Minggu 31 Juli 2022. Persija Jakarta versus Persis Solo pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Dewa United versus Persikabo pukul 18.15 waktu Indonesia Barat di Stadion Banten Internasional. Hari Senin 1 Agustus 2022, Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.